ini yang belum datang nih. Maaf ya, Papa Tak, ampun banget Papa Tak kemarin kan. Aduh, banyak yang sakit lah Papa Tak. Iya sih benar. Udah sembuh tapi ayah. Alhamdulillah udah. Kemarin udah video call sama Baby Ryan. Tapi gue belum main. Nanti gue pasti main siap. Ke tempat. Kadonya mahal dong. Oh iya, dari tenang sekitar. Aja. Pasti. Tenang aja. Ayo, siapa endorse yang mau ngasih kado buat Tata lewat gue? Yeah. Ini udah datang. Oh udah datang. Siap. Siap. Dia pengangguran. Dia If you the reason why it's empty, baby, spin the bottom. Truth it is, nah, you don't know about it. Spin the bottom, spin the fucking bottom. If you the reason why it's empty, spin the fucking bottom. Dijemput sama Sultan, mantap. Widih. Lu kok gaya banget sih? Mau cobain mobil yang mana? Hah? Apa? Mobil, aduh rumah lu dingin. Iya. Justru. Emang mau kemana bisa. Kita? BSD. Mau lihat. Hei, Papa Tak, selamat ya. Gue belum main-main. Terima kasih nih, ya Papa Raffi. Belum main-main, nanti ketemu ya babynya ya. Ayo dong. Kemarin gue covid lo, abisnya gigi juga sakit. Apa-apa. Kemarin udah video call. Iya gigi. Ya. Gue belum. Kado, oke, siap. Nanti gue kasih kado ya. Tunggu ya. Ini siapa sih ini? Kado dong. Ini siapa kangen sih? Gak sih? Siapa kangen sih? Gak sih? Papa Tak, aman Papa Tak? Aman insya Allah, A. Aman. Ntar aku main ketemu baby. Ayo, silakan. Ya, belum. Dengan senang hati. Ini babynya mana? Saya, babynya lagi dalam perut. Oh hamil. Oh, Ayu Dewi hamil. Selamat untuk Ayu Dewi. Enggak boleh tayangin nih, maaf ya. Ini gimana sih pakai baju kerah lagi? Gimana Ki? Aduh kerja pagi nih. Ini yang belum datang nih. Maaf ya, Papa Tak, ampun banget Papa Tak kemarin kan. Aduh banyak yang sakit lah Papa Tak. Iya sih benar. Udah sembuh tapi ayah. Alhamdulillah udah. Kemarin udah video call sama Baby Ryan. Tapi gue belum main. Nanti gue pasti main siap. Ke tempat. Kadonya mahal dong. Oh iya dari tenang sekitar. Aja. Pasti. Tenang aja. Ayo siapa endorse yang mau ngasih kado buat Tata lewat gue? Yeah. Ini udah datang. Oh udah datang. Siap. Siap. Dia pengangguran. Dia Gaya. Wah, selamat pagi Bapak-bapak. Ya. Selamat semuanya. Arpa. Siap, wis. Dan kini marilah kita memandangkan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan juga Mars Pengurus Besar Esports Indonesia. Mantap. Diiringi oleh orkestra Gita PB Esports. Menyanyikan lagu Bagaimana kita mau ke penggulu kalau hanya sekedar teman? Rame hari ini rame. Ayu Dewi, Arapi, ada Mas Mos, ada Pak Marciano, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Budi Gunawan dari PB Esports Indonesia. Sukses selalu. Mudah-mudahan acaranya lancar dan kita tunggu kejuaraan dunianya PB Esports. Sukses Pak Ketum. Izin selfie Pak Ketum. Harus bawa masih games esports baru bro. Extra World Esports sejak dini dari tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Setiap pelatih ekstrakurikuler esports wajib mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Di bulan Februari 2022, Indonesia Esports Association atau IESPA resmi menginduk ke PBESI untuk mengoptimalkan potensi esports. Saya masih kurang mantap, karena seluruh perwakilan dari daerah ini lebih kenal lagi dengan para dewan pembina kita. Jadi mohon nanti yang kami sebutkan namanya untuk berdiri. Yang pertama, dewan pembina kita Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nanti kita kenalkan, katanya kalau sudah kenal menjadi suka. Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang menyebutkan bahwa induk organisasi olahraga dapat membentuk peraturan manajerial dalam mengatur cabang olahraganya.
dengan menjadikan olahraga e-sports sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi yang digelar pada September 2021 lalu, yang memperlombakan 4 game yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan PES 2021 atau eFootball 2021. Di kesempatan yang sama di bulan September 2021, PBESI juga memperkenalkan mau nyobain? Nyobain ya. Nyetir nggak? Nggak, ini mobil dekat banget sama asfal. Kalau ada gejolakan gimana? Ya kalau ada gejolakan yang tergejolak. Oke, minta. Wis, gokil. Mobil gua kedatangan. Wis, wanita e-sport yang tadi sudah menjadi wanita e-sport Indonesia. Iya dong, e-sport harus lebih punya atlet perempuan lebih banyak. Udah banyak, lebih banyak lagi. Tapi bagaimana? Keren ini mobil. Istirin sama Raffi Ahmad. Okay. Mobilnya Mr. Bean ya? Bukan Mr. Bean. Salah. Tadi kamu yang bilang mobil Mr. Bean ini. Nah, Mr. Bean ada lagi. Oh, ada lagi. Oke, okay, perklasik ada lagi. Oke, okay, luar biasa koleksinya. Aduh, aduh, digendong sama siapa? Makasih ya. Aduh, sepatunya lucu banget. Jalan-jalan ke Paris. Iya. Iya, iya. Oh, kaget ya. Ini siapa katanya, ini tante siapa ya? Kok begini banget katanya? Badut ya. Kayak potong rambut dulu sama sirimu biasa. Udah panjang ya sampingnya udah, tuh. Sampingnya udah. Wow, ini udah enggak berbentuk nih, guys. Ciao. Bikin muka tuh enggak fresh gitu. Dewa United, brother. Gimana brother. Persiapan mantap nih, brother? Entar enggak tahu deh. Bismillah aja, semangat. Dewa United. Papa tak aman, Papa tak? Aman insyaallah, A. Aman. Entar aku main ketemu baby. Ayo, ayo, silakan. Ya, belum. Dengan senang hati. Ini babynya mana? Saya, babynya lagi dalam perut. Oh, hamil. Oh, Ayu Dewi hamil. Selamat untuk Ayu Dewi. Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh tayang ini, maaf ya. Ini gimana sih pakai baju kerah lagi? Gimana, Ki? Aduh, kerja pagi nih. Ini yang belum datang nih. Maaf ya, Papa Tak. Ampun banget Papa Tak. Kemarin kan aduh, banyak yang sakit lah Papa Tak. Iya sih, benar. Udah sembuh tapi ayah. Alhamdulillah udah. Kemarin udah video call sama baby Ryan. Tapi gue belum main. Nanti gue pasti main ke tempat. Kadonya mahal dong. Oh, iya. Tenang aja, pasti. Tenang aja, ayo siapa endorse yang mau ngasih endorse buat Tata lewat gua. Yeah. Ini udah datang. Oh, udah datang. Siap. Dia pengangguran, dia mau.